itu adalah air biasa, air yang dimasak di atas tungku di dapur sederhana. Tapi, air biasa itu menjadi air yang berbeda, dan dia kini mempunyai khasiat tertentu saat ia dibawa ke sebuah tempat. Jika kamu datang ke tempat itu, kamu akan melihat fenomena seperti ini. Orang-orang melafalkan puji di depan nisan, seolah mereka menyembahnya. Atau apakah botol-botol air itu yang mereka sembah? Sebagai benda yang diyakini dapat menyembuhkan orang sakit, memperlancar jodoh dan rezeki, mengeluarkan mereka dari lilitan hutang dan kesulitan hidup yang terus berulang. Mungkin itulah alasan orang-orang banyak berdatangan ke sini, membawa botol-botol air. Mereka berbuat bid'ah, mereka merusak akidah. Padahal, ya itu namanya orang istilahnya orang banyak, memang kami istilahnya sebetulnya tidak membolehkan memasukkan benda apapun ke dalam, tapi orang itu yang nyolong-nyolong aja ada aja gitu, namanya kebanyakan orang luar gitu ya. Tapi yang penting jangan mengganggu karena akidah gitu, akidah, jangan mengganggu karena akidah. Uang segati itu kalau riwayat orang tua sekitar tahun 1500, Buang Segati itu waktu pesantren di Demak diutus pulang lagi ke Banten, ke wilayah Sajra Selatan, menjalankan tugas mengislamkan Sajra apa Banten Selatan tahun 1500. Iya, tahun 1500. Sudah itu dia datang ke Sajra, bawa rombongan ke selatan, ke pelabuhan Laut Kidul, kalau nggak salah 4 orang. 4 orang itu yang satu Uyut Amijah, Uyut Buut, Uyut Sakman. Itu menghancurkan musuh-musuh agama waktu dulu di Laut Kidul. Dengarkanlah. Assalamualaikum ya malaikat Allah, assalamualaikum ya habiballah, assalamualaikum ya habiballah, assalamualaikum ya rijalullah, assalamualaikum ya rajulullah, assalamualaikum ya nabi Allah, assalamualaikum ya rasulullah, assalamualaikum ya wali Allah. Yang mereka lafalkan bukan mantra-mantra. Yang mereka lafalkan adalah ayat-ayat Tuhan. Yang mereka sembah bukan batu nisan. Yang mereka sembah Sang Maha Pengabul Harapan. Yang mereka cari bukan hanya keberkahan, tapi suasana alam yang membuat mereka lebih dekat dengan Tuhan.
kalau air itu simbol kehidupan juga ya. Banyak-banyak di sini yang bawa air itu istilahnya, karena memang kita nggak bisa hidup tanpa air kayak gitu. Sama juga intinya berkah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galibana fi rijali wa nisa'u susun jamil arwah alladziina tulqun syabdul qadir. Musugati jamal. Sahibul karamah sajarah barat sajarah di Allah. Andang dia hajatina khususan hajati ahlina wa auladina wa talamidina wa adyabina wa qawmina wa zairin wa man ahsana ilayna ya Allah. Ketertarikannya jelas ada, ya istilahnya nggak mungkin lah datang ke sini setiap malam Jumat kalau memang nggak ada ketertarikan kayak gitu. Selain daripada istilahnya kita nyaman berpikir kayak gitu kan, ketertarikan ada, pengen tahu lebih dalam bahwa sebati ini siapa dan dari mana kemana tujuannya kayak gitu, lebih pengen berdalam aja. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Orang-orang yang telah berpulang, kakek nenek, para buyut, para leluhur, adalah orang-orang yang telah berkorban untuk kehidupan kita hari ini. Sejarah mereka akan terus berkelindan dengan kehidupan kita saat ini. Dan berziarah adalah salah satu momen menapaki jejak-jejak mereka.